Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله Usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sharra ri'a'il hutamah fa innaka an takuna minhum shadaqallahu al 'azim wa shadaqa rasuluhu al karim walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan kepada kita kehidupan. Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan iman dan Islam sehingga kita hadir dan dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, saya sebagai khatib pengganti pada saat ini ingin menyampaikan berwasiat takwa kepada kita semuanya. Marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kata Allah, bekal yang terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, kata Allah. Wahai manusia, berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Maka ketakwaan kita mestilah kita persiapkan, mestilah kita pupuk saban hari saban waktu, dan mudah-mudahan dengan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin kuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pada hari ini khatib ingin menyampaikan tentang pemimpin yang menyesal. Hadirin kaum muslimin berbahagia, keberadaan pemimpin di dalam Islam sangat dibutuhkan. Dan bahkan kalau kita lihat dari persepak bolaan saja, itu kita ada lihat yang namanya kapten kesebelasan. Di dalam perusahaan ada yang namanya direktur, ada komisaris, dan bahkan ada presiden direktur. Dan bahkan juga dalam sebuah institusi pendidikan ada juga namanya rektor, wakil rektor, dekan, dan wakil dekan. Dan ini semuanya adalah pemimpin yang tentunya jabatan ini merupakan sebuah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak, semuanya tergantung kepada orang yang diamanahkan. Dan apalagi dalam sebuah negara, terutama negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, tentunya ada yang namanya seorang presiden, wakil presiden, dan juga para menterinya.
Ini adalah bagian dari hal yang sangat dibutuhkan dalam sebuah negara, terutama negara kita, negara Republik Indonesia ini. Maka hadirin berbahagia, karena pemimpin ini sangat dibutuhkan, tentu banyak sekali orang-orang yang ingin meraihnya, dan bahkan ada orang yang ingin mendapatkan jabatan, suatu posisi yang strategis dimanapun itu, pasti ingin mendapatkan dengan cara-cara, ada yang cara yang baik, ada yang cara yang buruk. Maka hadirin berbahagia, bagi orang-orang yang tentunya memiliki iman dan ketakwaan di dalam hatinya, memiliki rasa takut dan memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya pemimpin ini tidak akan mungkin, seseorang ini tidak akan mungkin mendapatkan sebuah jabatan, mendapatkan sebuah posisi, pangkat ataupun gelar dengan cara-cara yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadir berbahagia, ada beberapa faktor malapetaka, penyesalan yang akan didapatkan oleh seorang pemimpin kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hadirin berbahagia, bukan hanya ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga seseorang pemimpin kelak juga nanti akan mendapatkan, dan bahkan di dunia ini akan mendapatkan penyesalan, akan mendapatkan malapetaka, akan menyesali segala perbuatannya atas apa yang dia lakukan, kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang apa yang dia lakukan, yang dia keluarkan untuk rakyatnya. Maka hadirin berbahagia, pemimpin yang akan menyesal, ada tiga hal penyebab penyesalan yang akan mereka raih ketika kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin berbahagia, pemimpin yang menyesal dan akan menimbulkan malapetaka adalah pemimpin yang kejam dalam kepemimpinannya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, kepemimpinan yang dijalankan dengan sikap kejam dan zalim kepada orang-orang yang dia pimpin, ini akan membawa malapetaka. Apakah itu malapetaka dalam kehidupannya di dunia ini, apalagi malapetaka keburukan yang akan dia raih, yang akan dia dapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bagi seorang pemimpin haruslah memperhatikan apa-apa yang dia pimpin, dan dia harus menyadari dan meyakini bahwa setiap apapun yang dia lakukan, apapun kebijakan yang dia keluarkan, peraturan apapun yang dia tetapkan, semuanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin berbahagia, khatib mengingatkan kepada kita semuanya, jangan kita sekali-kali berlaku kejam dan zalim kepada orang-orang yang kita pimpin. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarrar ri'ail hutamah fa innaka an takuna minhum. Sesungguhnya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejelek-jelek pemimpin adalah pemimpin yang kejam. Karena itu berhati-hatilah dalam memimpin agar kamu tidak termasuk di antara golongan itu. Hadirin kaum muslimin berbahagia, maka melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita memimpin dengan adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tatkala kita diberikan amanah sebagai seorang pemimpin, bil 'adli wal ihsan, dengan berlaku adil dan berlaku ihsan. Yang kedua, malapetaka dan penyesalan yang akan didapatkan oleh seorang pemimpin, yaitu adalah pemimpin tatkala dia memimpin adalah pemimpin yang membodoh-bodohi rakyatnya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, pemimpin yang baik tentunya adalah pemimpin yang berusaha dan berupaya untuk mencerdaskan rakyatnya. Pemimpin yang baik tentunya adalah pemimpin yang berusaha dan berupaya untuk mencerdaskan orang-orang yang dia pimpin. Pemimpin yang baik tentunya adalah pemimpin yang ingin rakyatnya, masyarakatnya, orang yang dia pimpin itu lebih hebat daripada dirinya. Maka inilah contoh kepemimpinan yang dia telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khulafaur rasyidin
Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Mereka ini adalah pemimpin yang ideal yang dapat kita jadikan sebagai sebagai contoh dalam kepemimpinan kita. Maka hadirin berbahagia, segala keburukan-keburukan yang kita lakukan, keburukan dan kejahatan tatkala seorang pemimpin mampu membodoh-bodohi rakyatnya demi mendapatkan jabatan yang dia inginkan, posisi yang dia idam-idamkan, maka ingatlah hadirin berbahagia, pemimpin ini akan mendapatkan penyesalan di dunia dan apalagi nanti penyesalan di akhirat kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, yang terakhir, pemimpin yang mendapatkan penyesalan di akhirat kelak nanti adalah pemimpin yang senantiasa suka berdusta. Apalagi seseorang pemimpin yang mendapatkan jabatan, posisi, pangkat dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara melakukan perbuatan-perbuatan kecurangan-kecurangan, dengan memanipulasi data dan segala macamnya, ini adalah pemimpin yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah wahai para pemimpin, ingatlah wahai setiap jiwa-jiwa calon-calon pemimpin, pemimpin apapun itu, ingatlah bahwa sesungguhnya setiap perbuatan dan tindak tanduk yang kita lakukan selama kita menjabat, selama kita memimpin, itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja di dunia ini pemimpin-pemimpin yang tidak baik, pemimpin-pemimpin yang suka membodoh-bodohi, yang zalim, yang kejam, yang tidak adil, yang mengambil hak-hak rakyatnya, maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan balasan azab yang pedih, azab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, barangkali demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mewanti-wanti diri kita, mari kita membentengi diri kita, jangan sampai tujuan-tujuan kita yang mulia tapi dengan cara-cara yang tidak mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقرأ قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, menyikapi jabatan kepemimpinan sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai seorang muslim yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu dua hal kita cermati tatkala kita ingin menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, jadilah pemimpin yang bukan pemimpin yang berdasarkan ambisius. Karena seseorang yang memiliki ambisius yang besar dalam mendapatkan jabatan kepemimpinan, maka dia akan melakukan berbagai macam cara-cara yang licik dan cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan jabatan tersebut. Dan ingatlah hadirin berbahagia, bahwasanya di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW, bahwa Nabi sangat mewanti-wanti kepada kita agar kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita meminta-minta jabatan, apalagi jabatan itu bukanlah daripada kapasitas kita sendiri. Ini adalah bagian dari peringatan dari baginda Rasulullah SAW dan termaktub dalam sebuah hadisnya, yang berarti bahwasanya di situ dijelaskan bahwa jangan sampai kita meminta-minta jabatan, karena seseorang yang meminta-minta jabatan itu biasanya pertandanya tidak mampu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi jabatan itu pada hakikatnya adalah orang-orang yang mampu. Hadirin berbahagia, yang terakhir, yang kedua, ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin, marilah kita menjadi seorang pemimpin, pemimpin yang baik,
pemimpin yang ideal, pemimpin yang menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang menjaga syariat Islam, menjaga hukum-hukum Islam, menjaga nilai baik Islam, pemimpin yang memelihara marwah dan harkat martabat Islam, maka inilah pemimpin yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari di akhir khutbah ini khatib mengajak kepada kita semuanya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang memiliki kasih sayang, pemimpin yang memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada seluruh kita, rakyat dan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam tawfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.